Istana Kemala Putih Jilid 3 Ciok Goan Hong adalah seorang tua yang sudah berusia 54 tahun, tapi telah dipanggil bocah cilik oleh imam palsu benar-benar keterlaluan. Tidak heran kalau Ciok Goan Hong kalap, lantas berseru keras, ia membabat dengan pedangnya. Si imam palsu geser sedikit badannya, sudah berhasil menyingkirkan serangan lawan. Baru saja ia hendak menggunakan ikat pinggangnya untuk melibat pedang lawannya. Tiba-tiba dirasakan sangat ringan sekali karena ikat pinggang yang nampaknya masih utuh itu sebenarnya sudah lapuk, tidak tahan diayun oleh si imam palsu dengan kekuatan tenaga dalamnya yang begitu hebat. Ikat pinggang itu kecuali bagian yang dipegang olehnya, yang lainnya sudah hancur berterbangan di udara. Si imam palsu ketawa terpingkal-pingkal sedang Ciok Goan Hong tampak menjadi terkesima. Ia tidak tahu kalau ikat pinggangnya si imam palsu sudah rapuh dianggapnya orang sengaja hendak menunjukkan kekuatan tenaga dalamnya, supaya ia tahu gelagat dan mundur teratur. Sesungguhnya orang si juga terkejut, karena barang yang lemah seperti ikat pinggang dari kain itu tidak gampang patah apalagi hancur berkeping-keping itu, jika orang yang menggunakannya tidak mempunyai kekuatan tenaga dalam yang luar biasa. Ia yakin dirinya sendiri tidak mempunyai lewekang semacam itu. Belum hilang kagetnya, mendada ada angin kuat menyambar ke arah dadanya. Dalam kagetnya, ia lalu menangkis dengan pedangnya, suara terang terdengar nyaring, tangan Chiyok Go Goan Hang merasa kesemutan, pedangnya hampir terbang ke udara. Di samping tercengang, Ciok Goan An merasakan lengan kanannya sakit, pedangnya lantas terlepas dari tangannya. Tapi belum sampai senjata itu tiba di tanah, lengan kiri Ciok Go An tiba-tiba kelihatan sedikit memutar, untuk menyambuti pedangnya yang terlepas dari cekalan tangan kanannya. Ia memandang ke sekitarnya dengan sorot mata besar, untuk mencari tahu siapa orangnya yang membokongnya. Ketika matanya melihat Kim Ho sedang berdiri di sisi seorang nenek yang tangannya memegang satu tongkat berkepala ular, kembali dia dibikin heran, diam-diam berpikir, bocah ini ternyata belum binasa. Dengan tiba-tiba chiok Goan Hong gerakan badannya, melompat ke depan Kim Ho. Kim Ho, apa kau masih kenali aku bentak chiok Goan Hong? Paman chiok Kim Ho memberi hormat. Hou Ji selamanya tidak akan melupakan budi kebaikan keluarga Ciyok terhadap diri Hou Ji. Kau kata tidak melupakan budi kebaikan keluarga Ciyok, HMM. Mengapa kau menganjuri Tau Pengpeng berlaku kurang ajar kepada anakku? Kegagalan Ciyok Go Hong, bagi Kim Hou dahulu sudah merupakan soal biasa. Tapi kali ini adalah lain, meski ia masih merasakan sedikit takut, tapi ia yang dilahirkan dengan sifat tidak kenal takut, maka berontaklah hatinya. Paman Ciok, mengapa Paman menuduhku secara membabi buta ia menambah? Baik. Sekarang aku tanya padamu, tahukah bahwa Tau Pengpeng Peng itu adalah bakal menantuku? Hal ini aku tidak tahu Kim Ho agak terkejut. Apa? Kau berani mengatakan tidak tahu geramnya? Kalau begitu kau memang sengaja hendak pungkiri dan tidak mau mengakui dosamu. Betul tidak? Melihat Chiok Go An Hang menuduh secara sewenang-wenang, Kim Ho mulai gusar, tapi tidak berani umbar kemarahannya. Paman Chiok, Chiok Ye A A di masa hidupnya telah perlakukan aku begitu baik, budinya bagiku adalah seperti lautan dalamnya, bagaimana aku berani membohongi kau. Oleh karena kau sudah berbuat salah, sudah tentu tidak berani akui kalau kau tahu. Sekarang aku hendak tanya lagi, apakah menganjurkan pengpeng mencuri baju asiat keluarga Ciok yang dinamakan Heixi Coba, kau jawab. Mendengar pertanyaan itu, Kim Ho kagetnya bukan main. Hal ini aku lebih tidak tahu, bagaimana aku bisa berbuat yang begitu rendah jawabnya. Ciok Goan Hong gusar bukan main, ia ulur tangannya hendak mencengkeram kepala Kim. Ho, binatang, semua kau tidak mau mengakui, lihat aku nanti bikin mampus kau bentaknya. Mendadak berkelebat bayangan tongkat dan Kim Chaenyu sudah menghadang di depan. Kim Ho, kau siapa? Berani berlaku banyak lagak di dalam istana kemala putih? Melihat gerakanmu, kau bukan orang dari golongan sembarangan. "Apakah kau tidak tahu di sini ada istana yang berada di dalam rimba keramat?" Kim Choan Yeoniro menegur dengan pedas. Chiok Goan Hang ketika menyaksikan tongkat Si Nenek melintang di depannya, ia merasakan seolah-olah ada kekuatan tenaga yang tersembunyi mendorong mundur padanya. Bukan main terkejutnya, segera menginsyafi bahwa nenek di depan matanya itu mempunyai kekuatan tenaga dalam yang tidak dapat dijajaki. Bocah cilik ini telah mencuri barang masyiat keturunan kami. Sudah sewajarnya kalau aku minta kembali kepadanya, kata Cilok Goan Hong. Menangkap maling harus ada buktinya. Kau bisa membuktikan, kau tidak boleh menuduh orang secara sembarangan, Kim Choan An, Yo -Nyo tertawa mengejek. Aku adalah seorang yang mempunyai kedudukan tinggi di Rimba Persilatan. Kalau tidak percaya, aku boleh geledah badannya. Bakal menantu sendiri yang mengatakan, apa masih salah? Ciok Goan Hong gusar. Mendengar jawaban itu Kim Ho terperanjat. Kalau benar-benar Tau Peng Peng yang mengatakan, mungkin baju kas yang diberikan Tau Pengpeng Peng itu adalah benda wasiat keluarga Ciok. Sebagai seorang yang tidak mengerti bahayanya dunia Kang Ou, ia buru-buru membuka baju luarnya yang sudah rombeng, hingga kelihatan baju kaosnya. Paman Ciok, apa yang kau katakan baju asiat itu adalah baju kas ini? Ia menanya seraya memperlihatkan kas yang dipakainya. Melihat baju asiat itu, Ciok Goan Hang lantas ketawa terbahak-bahak. Bagus. Sekarang orang dan barang buktinya sudah ditemukan, apa kau masih mau mungkir katanya? Mendengar itu, Kim Ho tidak merasa ragu lagi. Ia buru-buru membuka baju luarnya sembari membuka mulutnya, terus mendumel. Aku tidak tahu baju khas ini adalah wasiat keluarga cilok. Kalau benar kepunyaan Paman, sekarang aku kembalikan padamu, tapi perlu aku jelaskan bahwa baju ini adalah pemberian tahu. Pengpeng, bukan aku yang mencuri, dan aku juga tidak menyuruh Nona Pengpeng berbuat kejahatan semacam ini. Kim Cho An Yo dan semua yang berada di situ, tidak nyana Kim Ho ada begitu jujur, maka dalam hati pada merasa cemas Seketika itu mereka tidak mendapat suatu pikiran yang baik untuk memecahkan soal tersebut Tapi kini mereka baru tahu bahwa Kim Ho tidak mempan senjata Tajam atau senjata rahasia, kiranya adalah menggunakan baju asiat itu yang melindungi badannya pada saat itu Kim Ho sudah membuka baju luarnya. Selagi hendak membuka baju kausnya, pundaknya tiba-tiba dirasakan seperti ditekan orang dengan kekuatan tenaga yang luar biasa besarnya, Kim Ho tidak mampu mempertahankan, sehingga duduk numprah di lantai. Pundaknya tidak sakit, tapi pantatnya yang dirasakan nyeri, ia menoleh dengan mati melotot. Ternyata orang yang menekan dirinya itu si pemuda sekolahan yang wajahnya mirip benar dengan dirinya sendiri. Siapa telah mengawasi padanya dengan senyumnya yang sangat simpatik. Oleh karenanya, maka amarahnya Kim Ho lenyap seketika. Adik kecil, siapa namamu? Kau berasal dari mana? Tanya si pemuda anak sekolahan sembari membimbing bangun Kim Ho. Anak muda sekolahan itu meski pernah membuat dirinya jatuh terduduk sampai pantatnya sakit, tapi karena sikapnya ramah dan manis budi bahasanya, bagi telinganya pertanyaan itu sungguh enak sekali. Selama beberapa hari ini, tidak pernah ada orang yang menanyakan dirinya begitu manis didengarnya, maka ia lantas menjawab dengan gembira, "Siaote bernama Kim Ho," tapi menyesal tak dapat menjelaskan asal-usulku sendiri. Pemuda sekolahan itu wajahnya menunjukkan sedikit perubahan, pada saat mana kembali terdengar suaranya Ciyok Goan Hong, Xiao Ohiap, dalam hal ini untuk sementara harap kau jangan turut campur tangan. Pemuda sekolahan itu begitu cepat pula pulihnya, mendengar ucapan Ciyok Goan Hong lantas tersenyum. Ciyok Tai Hiap, katanya, kau sudah lupa? Sebelum kita masuk ke istana ini, kita bertiga pernah bertanding untuk mengambil suatu keputusan, siapa yang kalah harus dengar kata atau turut perintah yang menang. Aku yang rendah memenangkan sejurus dari Tai Hiap, apa sekarang kau hendak mungkir janji? Aku minta kau lepaskan urusan ini untuk sementara, sudikah kau? Ini urusan pribadiku. Pek Xiao Hiap belum habis ucapan Chiok Goan Hong, anak muda itu. Kelihatannya tidak senang. Ciok Goan Hang segera mundur setengah tindak, agaknya dijeri benar terhadap anak muda itu. Orang-orang yang berada di situ merasa heran menyaksikan kejadian tersebut. Ciok Goan Hang yang kelihatannya begitu garang, mengapa begitu takut dan hormat sekali terhadap anak muda yang masih lingusan. Mereka segera menduga bahwa anak muda itu tentu mempunyai kepandaian lebih atas daripada Ciok Goan Hong, Mendadak Kim Hau lolos dari bawah tangannya si anak muda. Ia maju bertindak dua langkah dan berkata, siapa kepingin segala baju wasiatmu, ini ku kembalikan padamu. Kembali ia hendak membuka baju kausnya, tapi si anak muda sekolahan itu kembali menepuk pundaknya dan berkata, adik kecil jangan pedulikan dia, lekas pakai baju luarmu. Aa ya. Bwe soso, kau juga ada di sini? Bagaimana, Boy? Eto, eh, banyak tahun kita tidak bertemu. Apa ia ada baik tiba-tiba terdengar suaranya, Chok goan Hong!" Ditegur secara mendadak oleh "Ciok, goan Hong!" San Hwasian lima tanya, lantas merah hampir saja mengeluarkan air mata. "Terima kasih atas perhatian, coyok!" Toko dia, dia, aku tidak tahu dia ada di mana. Jawabnya terputus-putus, "Bagaimana sih?" Apa bwe eto aku, tidak bersama-sama dengan kau? Kalau begitu kemana dia larinya tiba-tiba matanya berputaran, bwe e so soso, itu keponakan perempuanku si bwe peng, aaa, -a -a, kalau aku katakan sungguh mengenaskan. Mendengar ucapannya itu San Hua Li semakin sedih kelihatannya. Sedikit banyak aku sudah mengetahui, itu adalah ia sendiri bernasib buruk kata San Hua Li sembari menangis. W. soso, aku tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Cuma biar bagaimana, akhirnya kau tahu harus tahu juga. Anak cantik seperti bidadari itu sebetulnya terlalu kasihan, kata Cok Goan Hong sambil melirik Kim Ho. Kim Ho mengerti bahwa ucapan Cok Goan Hong itu ada udang di balik batu. Dalam hati, merasa cemas meski ia dengan Bwe Peng tahun ini baru sama-sama berusia 15 tahun, tapi Bwe Peng agaknya lebih besar, nampaknya sudah seperti gadis dewasa, seperti kembang yang lagi mekar. Mereka berdua kenal sejak masih kanak-kanak, maka masih sayangnya boleh dikata sudah dipupuk sejak masih kanak-kanak itu. Paman Ciok, maksudmu apa hendak mengatakan bahwa telah terjadi apa-apa dengan adik pengkim Hou menanya? Hektometer, kau bocah ini kembali hendak berlagak tolol. Perbuatan yang kau lakukan sendiri, apakah masih tidak tahu? Dalam usia begini muda, sungguh pintar kau main gila tanda tanya kata Cok Goan Hang melototkan matanya. Jawaban itu membuat Kim Ho melongo. San Hua hatinya makin gelisah, air matanya mengalir semakin deras. Ciyok To Ako, apa sebetulnya yang telah terjadi? Coba ceritakan padaku, katanya. Ciok Goan Hong pura-pura berpikir lama, baru menjawab, aku tahu bocah ini tidak berani cerita terus terang padamu, kau tahu apa sebabnya ia lari masuk ke dalam istana kemalap putih ini. Tanda tanya. Bocah ini seharusnya dicincang, baru dapat melampiaskan sakit hatiku. San Huasian Li nampak semakin tidak mengerti omongan Ciok Goan Hong, dia kata kau hendak mengejar dan membunuhnya sehingga dia masuk ke istana ini kata San Hua Sian Memang tidak salah. Adalah aku yang suruh orang membunuh mati padanya, tapi tahukah kau apa sebabnya kata Chok Goan Hong, matanya menyapu ke arah semua orang. Ia lihat semua tengah mendengarkan ocehannya, tidak terkecuali Kim Ho. Ia tahu bahwa ia sudah berhasil memengaruhi perhatian semua orang, maka pura-pura batuk-batuk, wajahnya menunjukkan rasa sedih dan berkata pula sambil menuding Kim Ho, itu hari, keponakanku Wee Peng sedang bermain di taman belakang. Bocah ini juga tinggal di taman belakang, entah dengan akal apa ia telah berhasil memancing Wee Peng ke dalam kamarnya. Kalau aku sedang di atas loteng, aku dapat lihat mereka dengan tegas. Tadinya aku anggap mereka toh masih anak-anak, tidak nanti berani berbuat yang tidak senonoh, maka tidak begitu ambil perhatian. Siapa nyana, sampai gelap aku dengar suara tangis yang memilukan, ketika aku melongok ke bawah kebetulan kulihat BWE pengkeluar dari kamarnya bocah ini sembari. Menangis sesenggukan nampaknya ia hendak pulang ke rumahnya. Sampai saat itu aku masih belum tahu atau terpikir persoalannya yang begitu hebat. Pada keesokan harinya, aku telah dikabarkan bahwa BWE Peng telah membunuh diri sendiri, aku kaget, segera mengunjungi rumahnya, aku lihat BWE Peng benar-benar sudah binasa dengan jalan menggantung diri. Tanda petik. Kim Ho menggigil mendengar Ciok Goan mengarang cerita bohong. Kau bohong, kau dusta, Peng Moai tidak mati, tidak mati. Ia menjerit-jerit seperti kalap. Baru saja ia menerjang, tiba-tiba ditarik oleh pemuda sipek itu dan diajak duduk di lantai. Adik Hang, kau tenang dulu, katanya membujuk. Jangan bikin ribut, tunggu dia bicara habis. Dulu, baru bertindak titik. Ciong memperdengarkan suara ketawa mengejek. Hektometer. Buat apa aku membohong? Hanya orang bersalah saja merasa ketakutan. "Kau bocah telah mengeram satu hari anak gadis orang. Apakah itu betul? Coba kau jawab betul. Aku pernah berduaan," jawab Kim Ho dengan keras, "tetapi bukan berarti tanda petik. Nah, ini kau sendiri mengaku. Aku toh tidak omong kosong, bukan?" Kedua, aku lihat ia menangis. Sesudah petang hari ini baru meninggalkan kamarmu ini juga bukan bohong bukan cilok Goan Hong tidak menantikan Kim Ho bicara habis ya potong-potong serta menghujani pertanyaan. Kim Ho seorang jujur, tidak mengerti apa artinya licik, ia tampak mengangguk-anggukan kepalanya. Itu juga ada, cuma oleh karena aku. Tanda petik. Ciong Giok Hang bergelak-gelak kembali memberikan waktu buat Kim Ho memela diri. Kau sudah mengaku semuanya, apa masih mau mengatakan aku orang omong kosong? Esok harinya ketika kematian BWE Peng tersiar, ternyata disebabkan karena diperkosa kehormatannya olehmu, bagaimana susah aku tidak gusar dan ingin segera bunuh mati padamu. Mana aku bisa membiarkan orang rendah macam kau berdiam di rumahku lebih lama lagi? Ciok Goan Hong nampaknya begitu nafsu, agaknya yang diceritakan seperti terjadi sesungguhnya, sehingga semua tokoh-tokoh rimba persilatan itu mulai percaya dan pada mengawasi Kim Ho dengan mata tidak puas. Tiba-tiba terdengar suara geramnya Kim Ho yang melompat dari duduknya sembari membentak dengan suara keras, Kau bohong kau memfitnah orang, kau, kau. Beluk kepalan San Hua bersarang di badan Kim Ho, hingga bocah cilik itu terlempar satu tombak lebih jauhnya. Untung badannya memakai baju wasiat, meski kena dihajar, tidak terluka. Ia juga tidak bermaksud melarikan diri, maka begitu bangun lantas menyeruduk lagi kepada Chiok Goan Hong. Chiok Goan Hong tetap berdiri dengan tenang, wajahnya menunjukkan sifat kekejaman dan kelicikannya. Buk kali ini kakinya San Hua Liang menendang, kembali Kim Ho dibikin jumpalitan seperti orang yang sedang main akrobat jatuh berat, tetapi Kim Ho dengan menahan rasa sakitnya, coba merangkak bangun lagi. Bila buek, kau bunuh aku saja. Aku tidak nanti takut mati. Perkataan mati baru saja keluar dari mulutnya tiba-tiba ia ingat perkataan Tau Peng Peng, kematian ada yang dipandang enteng seperti bulu ayam, tetapi ada yang dipandang serta gunung Taisan, sekali-kali jangan mengandalkan atau mengumbar keberanianmu. Begitu. Ingat dia lantas angkat kaki dan kabur. Tapi, ia tidak pernah belajar ilmu lari cepat. Di hadapan para tokoh rimba persilatan begitu banyak, bagaimana ia bisa lolos? Belum berapa tindak pantatnya kembali kena tendang. Kali ini ternyata berat sekali sampai badannya meluncur ke dalam rimba. Di waktu jatuh, sekujur badannya dirasakan sakit, kepalanya pusing, matanya gelap dan akhirnya tidak ingat apa-apa lagi. Dikala mendusin, ia dapatkan dirinya tidur di dalam sebuah goa yang gelap tetapi Kim Ho masih bisa membedakan keadaan di situ, hanya belum bisa bangun karena saking keras jatuhnya tadi, otot-otot dan tulang pada sakit. Kalau ingat perkataan Chok Goan Hong darahnya mendidih, tetapi sekarang apa daya? Ia sendiri sedikit pun tidak mengerti ilmu silat. Mengingat akan BW Epeng, hatinya tiba-tiba merasa sedih, ia menjerit dan katanya pada diri sendiri, Peng Moai, Benarkah kau sudah mati? Itu paman Ciok yang terkutuk, ia mungkin menjumpai kau. Kau toh pernah mengatakan sendiri bahwa kau hendak menunggu sampai aku kembali. Belum puas ia mengoceh sendiri, dari luar goa tampak dua bayangan, satu tinggi dan satu pendek. Ketika Kim Ho menegasi ternyata adalah orang utan betina ada membawa buahan dan waktu ia lihat Kim Ho sudah mendusin, lantas letakkan buah-buahannya dan berlutut di depannya, kemudian bersoja sampai dua kali. Kim Ho diam-diam merasa heran. Pikirnya tempo hari kau bersoja kepadaku, karena aku menolong jiwaku, mengapa kau menjura kepadaku? Mengapa kau bersoja kepadaku demikian ya menanyanya? Orang hutan itu menunjuk ikat pinggang urat naga di pinggangnya Kim Ho sambil bercuitan. Kim Ho mengerti bahwa yang disujuti tadi ternyata ikat pinggang urat naga bekas kepunyaan majikan yang lama. Selanjutnya orang hutan itu lantas menyerahkan buah-buahan kepada Kim Ho. Menyaksikan buah-buahan yang merah dan hijau segar itu, Kim Ho melupakan rasa sakitnya hendak mengambil, tetapi baru saja mengangkat tangannya, lantas dirasakan amat sakit sehingga ia menjerit. Orang hutan itu menampak Kim Ho menjerit hebat lalu lari keluar Tidak lama balik Sembari membawa biji buah merah sebesar lengkeng dan lantas dimasukkan ke dalam mulut Tanpa dikunyah sudah lantas masuk ke dalam perut Rasanya harum segar manis Ini buah apa? Mengapa rasanya begini enak? Tanya Kim Ho Girang Sehabis menanya ia merasa geli sendiri. Bagaimana seekor binatang yang tidak bicara harus menjawab pertanyaan? Tapi, rasa ingin makan lagi membuat ia berkata pula, buah ini enak sekali. Apa kau bisa ambilkan lagi untuk beberapa biji saja? Orang hutan itu mula-mula agak keberatan dan gelengkan kepalanya, tetapi kemudian mengangguk, sambil menggandeng tangan orang hutan kecil ia lantas keluar dari goa. Kim Ho menampak orang hutan itu menerima baik perintahnya, dianggapnya, akan segera balik kembali. Tidak nyana lama ia menunggu belum juga kelihatan mereka kembali, tiba-tiba ia lantas mengantuk dan lantas tidur pulas. Waktu ia mendusin lagi, dalam goa itu berubah terang. Kini ia tahu bahwa goa itu sebenarnya tidak gelap, hanya di waktu ia datang justru di waktu malam. Ia melihat orang hutan, dan anaknya telah berlutut di sampingnya, tidak berkutik barang sedikit. "Apa artinya ini?" tanya Kim Ho. "Wajah orang hutan nampak muram, kepalanya digoyang-goyangkan." Kim Ho tiba-tiba ingat kalau semalam mereka disuruh menceritakan buah lagi. Rupanya tak berhasil, maka mereka berlaku demikian, takut dipersalahkan. Apakah tidak berhasil mendapatkan buah kecil lagi? Itu toh bukan soal apa-apa. Bangunlah, aku tak akan salahkan kau, kata Kim Ho. Tanpa disengaja, ia kibaskan tangannya. Heran, semua rasa sakitnya mendadak hilang. Kim Ho girang bukan main dan lantas duduk. Ternyata rasa sakitnya sudah lenyap. Semua diam-diam ia berpikir, mungkin ini adalah khasiatnya buah merah kecil itu. Pantas susah dicari. Kim Ho, kini dapat kenyataan bahwa goa itu keadaannya sangat luas. Ada beberapa bagian yang terbikin oleh tangan manusia. Ia mulai memeriksa dengan teliti. Tiba-tiba, ia menemukan di salah satu dinding yang licin ada terukir sebuah peta yang tidak utuh. Dengan di tengah-tengahnya terdapat garisan pecahan. Garisan pecahan itu mendadak terbuka, lalu kelihatan sebuah pintu sempit mengeluarkan bau harum. Kim Ho dalam hati merasa heran dan menanya bagaimana membukanya pintu itu. Tatkala menoleh, ia dapatkan orang hutan itu tangannya baru saja melepaskan satu gelang besi. Ia menduga bahwa gelang besi itu tentu adalah kunci rahasia pintu tersebut. Kalau orang hutan betina dapat membuka, pasti kamar goa itu bekas kamar majikannya. Tanpa ragu-ragu Kim Ho lantas masuk ke dalam kamar batu itu, yang ternyata merupakan gudang kitab yang terdiri dari batu seluruhnya. Di dalamnya tercatat segala macam kitab. Kim Ho sangat girang ia pikir majikan istana Kemala Putih itu dulunya tentu seorang yang pandai ilmu surat dan silat. Dipandang dari koleksi bukunya itu saja, kalau dibaca dengan sendirian setiap hari, Mungkin tidak habis dalam waktu 8 atau 10 tahun, Kim Ho sejak anak-anak sudah mendapat pelajaran ilmu surat, ingatannya juga sangat baik. Pada saat itu di dalam keadaan sulit, tiba-tiba menemukan kamar buku demikian, membuat ia segan keluar. Ia mengambil sejilid buku untuk dibaca, isinya ternyata sangat dalam sekali. Kim Ho mempunyai semacam sifat makin tidak mengerti makin kepingin dipelajari, makin dalam artinya, semakin tebal keinginannya untuk meyakinkan. Ia coba membaca sejenak dan merasa bingung sendiri, seolah-olah perlu dimulai dari permulaannya. Kim Ho memeriksa keadaan kamar itu makin teliti. Akhirnya menemukan bahwa di atas rak buku-buku ada tertulis banyak huruf yang merupakan susunan alfabetis dan urutan nomornya serta jenis buku-buku itu. Metu Kim Ho tiba-tiba terbelalak lebar kapan ia memeriksa sampai rak yang penghabisan, ia telah dapat sejilid buku yang berkalimat Pai Kim Sin Kun, ilmu pedang rahasia dan ilmu sakti, serta sejilid lagi berjudul King Kang MKHI, ilmu mengentengi tubuh dan senjata. Rahasia. Bukan main girangnya Kim Ho, ia buru-buru keluarkan dua buku itu dari raknya. Dalam buku itu selain teorinya ditulis dengan jelas, juga diberikan penjelasan prakteknya dengan rupa-rupa lukisan. Tidak ayal lagi Kim Ho lantas membaca dan mempelajari ilmu silat menurut petunjuk dari dalam buku itu. Pelajaran yang dimulai yang cetek sampai ke bagian yang dalam-dalam. Entah kebetulan atau karena ditakdirkan akan menjadi tokoh yang namanya cemerlang dan menggetarkan rimba persilatan, pokoknya Kim Ho secara aneh sudah memasuki kamar buku yang terbikin dari batu itu dan dapat mempelajari isi buku ilmu silat tinggi yang ditinggalkan oleh seorang aneh luar biasa di zaman dulu. Buku-buku itu disimpan dalam kamar batu itu sedikitnya sudah ratusan tahun, tapi tidak ada yang robek atau yang rusak. Itu disebabkan batu dalam kamar itu kering sekali. Apalagi ada bebauan harum yang entah dari mana keluarnya, bau harum itu agaknya seperti khusus ditaruh di situ untuk mengusir kutu-kutu buku. Menyaksikan itu semua, Kim Ho, dalam hati lantas berpikir, pantas di istana bagian belakang itu, kecuali barang pertama dan batu giok, tidak terdapat apa-apa lagi. Kiranya ada mempunyai tempat simpanan lain. Musim dingin telah lewat. Datanglah musim semi, lalu disusul dengan musim panas. Tapi musim panas itu dengan cepat juga sudah berlalu, dan kini gilirannya musim rontok yang datang. Kim Ho, di dalam kamar batu itu, sudah satu tahun lamanya tanpa ia rasakan kakinya tidak pernah melangkah keluar dari gua. Wa. Makan minumnya disediakan oleh dua orang hutan itu yang setia selama satu tahun itu. Semua buku yang ada di rak bagian buku peperangan dan ilmu silat, sudah ia pelajari sampai hafal betul-betul. Bukan saja dapat menghafalkan bahkan ia sudah pandai mainkan kepalanya dan mainkan pedang, setiap hari dalam waktu tertentu ia berlatih dengan kedua orang hutan itu. Mula-mula Kim Ho selalu terdesak sejauh 3-4 jurus saja, tapi tiga bulan kemudian, Kim Ho sudah dapat mengimbangi kepandaiannya orang hutan betina itu. Dan setengah tahun kemudian, orang hutan betina itu tidak dapat mampu melawan Kim Ho sampai 30 jurus. Lewat beberapa bulan lagi, orang hutan betina dengan anaknya mengerubuti Kim Ho, belum sampai 10 jurus mereka sudah dikalahkan oleh Kim Ho. Dari hasilnya latihan dengan orang hutan betina, Kim Ho dapat mengukur sendiri betapa majunya ilmu silatnya selama satu tahun itu. Ia pernah menyaksikan pertempuran sengit antara orang hutan itu dengan licit Nio. Pakala itu orang hutan betina berkelahi mati-matian karena hendak membela jiwa anaknya dan licit Nio cuma mampu melawan dalam keadaan seri meskipun ia bersenjata pedang. Mungkin licit Nio ada mengandung lain maksud, sehingga tidak mau melukai padanya, tapi biar bagaimana kalau saja pertempuran dilakukan dengan tangan kosong, mungkin orang hutan betina itu bisa bertahan lebih lama lagi. Selama satu tahun itu sudah tentu Kim Ho juga tidak lupa melatih ilmu Hon Bun Chao Hie menurut petunjuknya si kacung baju merah. Cuma dalam ilmu ini saja, ia selalu merasakan kurang puas oleh karena ia bisa mengalahkan orang hutan itu, Semata Metu cuma mengandalkan kecepatan dan kecerdikannya, kalau mau dikatakan hendak ada kekuatan tenaga sudah tentu orang hutan itu lebih unggul daripadanya, ia tahu ini adalah karena luakangnya, tenaga dalam, masih kurang sempurna. Hari itu, malam sudah meliputi jagat, Kim Ho masih tekun melatih ilmunya Han Bun Chao tiba-tiba terdengar suara meraungnya orang hutan. Ia terkejut, dengan cepat melompat keluar dari goa. Terlihat olehnya sinar api merah membara di malam hari yang gelap itu tampak lebih marong. Pikirnya, ini mungkin perbuatan para lociampu yang di dalam istana Kemala Putih, yang ingin membakar istana berikut rimbanya supaya mereka bisa bebas keluar. Dalam hal ini, ia merasa tidak enak untuk merintangi, karena siapakah yang mau dikurung terus-menerus di dalam rimba? Orangnya tidak kepingin bebas? Tapi, api yang berkobar keras itu ternyata cuma sekejap saja, lantas padam, dalam hati Kim Ho lantas timbul pikiran, sekalipun mempunyai ilmu silat yang bisa menjegoi jagat, tapi, jika bisa keluar dari rimba ini, juga percuma saja. Kim Ho tiba-tiba ingat bahwa setiap buku yang pernah ia baca, di halaman pertama selalu dibubuhi catatan kalajengking jengking beracun melindungi rimba, belajar juga tidak ada gunanya. Ia tahu ini adalah maksudnya majikan istana kemala putih itu yang menulis sebagai peringatan supaya orang jangan belajar ilmu silatnya. Mula-mula Kim Hong tidak ambil perhatian terhadap tulisan atau catatan itu, tapi kini kalau diingat-ingat memang ada mengandung arti dalam. Kim Ho mulai berpikir tentang kala jengking berbisa itu, kemudian dihubungkan dengan perkataan kala jengking berbisa melindungi rimba. Mengapa kala jengking itu setiap hari karena dirinya di dalam goa, apakah betul sedang melindungi serupa pusaka yang diartikan pusaka alam oleh Kim Choan Yeo? Karena ingat ucapannya Kim Choan Yeo itu, ia lalu bersiul panjang. Dari jauh segera muncul si orang hutan besar dan kecil yang lompat-lompatan menghampiri Kim Ho. Dahulu kau telah dibikin luka oleh kabutnya binatang kala jengking berbisa, di mana adanya binatang itu. Sekarang kau antar aku ke sana. Aku akan berusaha menyingkirkan binatang yang berbahaya itu, sekalian menuntut balas buat kau, kata Kim Ho kepada si orang hutan betina. Orang hutan itu mendengar perkataan Kim Ho hendak menyingkirkan kalajengking berbisa, lantas berjingkrak-jingkrak kegirangan, dengan cepat ia ajak Kim Ho ke sana. Kim Ho yang setiap hari melatih ilmu mengentengi tubuh di dalam goa, tidak tahu sampai di mana kemajuannya. Kini setelah berlari-lari di rimba terbuka dan coba berlomba dengan orang hutan baru tahu kalau ilmu mengentengi tubuhnya tidak di bawah orang hutan yang mempunyai kepandaian lari cepat karena pembawaan alam. Tiba di tebing lebar yang curam, kedua orang hutan itu berdiri jauh-jauh, tidak berani datang dekat. Selagi Kim Ho hendak lompat maju untuk memeriksa, orang hutan betina itu tiba-tiba mencekal lengannya, mulutnya cecowatan tidak berhenti-henti, tangannya menuding-nuding ikat pinggang urat naga dan pedang pusaka. Rupanya ia menyuruh supaya Kim Ho menggunakan barang-barang pusakanya tersebut. Kim Ho tersenyum, ia lantas melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh orang hutan itu. Kim Ho menghunus pedang pendeknya, di antara sinar terang pedangnya itu, ia telah dapat kenyataan bahwa kabut di mulut goa itu ternyata lebih gelap daripada yang dilihatnya dulu, kabut putih itu seolah-olah berbentuk benda yang menutupi mulut goa. Kim Ho setelah menghunus pedangnya, kemudian membuka ikat pinggangnya sedang bakta ia isap dalam mulutnya. Ia tahu bahwa nyali hitam itu bisa menolak hawa racun dan kabut beracun itu sukar menyerang badannya kalau ia isap bakta dalam mulutnya. Apa yang ia pikir memang benar, tapi ia masih lupa bahwa racunnya kalajengking itu ternyata sudah memenuhi hampir seluruh pelosok dalam goa itu, sudah lihat ada asap tebal menyembur. Ia lalu menahan napas dan siap menerjang masuk. Tiba-tiba matanya dirasakan gatal air mata mengucur keluar tanpa tertahan. Kim Ho terkejut, dan oleh karena kagetnya ini napasnya lantas buyar, tiba-tiba badannya sempoyongan, dadanya merasa mual, matanya gelap, hampir saja ia jatuh rubuh. Kim Ho Win Syaf kala jengking itu sangat lihai, maka lantas buru-buru lompat mundur jauh-jauh. Kapan kakinya menginjak tanah, dirasakan lemas sekali dan ia lantas duduk numprah di tanah. Sampai di situ Kim Ho baru kaget benar-benar untung ada Bakta yang melindungi dirinya hingga sebentar saja tenaga dan kesehatannya sudah pulih kembali. Tetapi pada saat ia berbangkit hidung Kim Ho tiba-tiba mengendus bau harum. Tatkala mendongak, ia melihat orang hutan betina itu bersama anaknya sedang membakar serupa rumput yang mengeluarkan bau harum. Kim Ho tidak mengerti maksudnya. Dia lihat orang hutan itu menggapai padanya, segera ia lompat menghampiri dan menanya, ada apa ia sudah cukup bergaul dengan orang hutan betina itu, sudah dapat memahami segala gerak-gerik tangan orang hutan itu bila sedang mengerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri sekian lamanya, ia lantas menanyakan, apa kau mau kata bahwa kala jengking itu hendak kau pancing keluar dengan rumput itu mengangguk berulang-ulang, Kemudian, memberi tanda dengan gerakan tangannya lagi. "Aaa," kau maksudkan bahwa bakta ini tidak seharusnya aku isap dalam mulut. Semestinya, menggerakkan ikat pinggang urat naga untuk memikin buyar kabut beracun itu supaya aku tidak terkena racun. Betul tidak? Orang hutan itu kembali mengangguk, lantas menumpuk rumput lagi di atas api unggun kemudian baru ia ajak anaknya menyingkir jauh-jauh ke atas sebuah pohon besar dan mengintai dengan matanya yang sipit merah. Kim Ho tahu bahwa orang hutan itu dahulunya pernah kena serangannya racun kabut yang sangat berbisa, agaknya sudah merasa jari. Dalam waktu sekejap saja, api unggun itu sudah marong betul, bau harum mengepul mengikuti aliran masuk ke mulut goa, Tiba-tiba kabut tebal di mulut goa itu lantas mulai buyar dan masuk ke dalam. Sebentar saja keadaan sudah bersih, bau harum itu terus masuk ke dalam goa. Sampai di situ Kim Ho baru mengerti kalau binatang Kala Jengking itu senang dengan rumput harum itu. Lewat lagi sejenak, rumput itu sudah hampir terbakar habis, harumnya juga mulai berkurang tapi Kala Jengkingnya masih tetap belum mau keluar dari goa. Pikir Kim Ho, binatang itu licin sekali. Akhirnya, rumput itu sudah terbakar habis. Benar-benar harumnya juga lenyap. Kim Ho memandang ke arah goa, nampak mulut goa itu perlahan-lahan diliputi lagi oleh kabut tebal. Ia memanggil orang hutan. Tidak lama, kedua orang hutan itu sudah membawa lagi setumpuk rumput. Tidak antara lama, api unggun menyala lagi. Harumnya tersebar pula. Kabut tebal di mulut gua sekali lagi tersapu bersih. Kim Ho pikir, binatang tadi tidak keluar, kali ini rasanya juga tidak mau keluar. Tahun yang lalu, dirinya sedikit pun tidak mengerti ilmu silat berani memasuki gua yang berbahaya itu. Tapi kenapa sekarang justru selama setahun ini ia sudah mengerti ilmu silat cukup tinggi, sebaliknya malah menjadi penakut? Diam-diam, ia maki dirinya sendiri yang tidak ada gunanya. Begitulah keberaniannya mendadak telah timbul seketika, dengan tangan kanan memegang ikat pinggang dan tangan kiri memegang pedang, sekali lompat ia terus masuk ke dalam goa. Dengan sangat hati-hati sekali ia menyusuri goa itu, baru berjalan kira-kira satu tombak lebih, lantas dapat lihat sepasang sinar hijau dari matanya binatang itu kemudian menampak lebih tegas bentuknya itu binatang kalajengking berbisa, ternyata badannya memanjang ada sebesar baskom, empat pasang kakinya di kedua sisi badannya menunjang tanah, bagian depan ada dua sapit besar, bagian belakang ekornya merupakan gaotan panjang. Binatang itu rupa-rupanya sudah mengetahui ada orang menyatroni dirinya. Dengan ditunjang oleh delapan kakinya, badannya sebentar naik sebentar turun, ekornya yang seperti gaotan itu berputar-putar, rupanya sedang pasang aksi untuk melayani musuhnya. Kim Ho setelah mendapat lihat dengan tegas bentuk binatang berbisa itu, dalam hati merasa jerih. Karena binatang kala jengking umumnya tidak sampai setengah dim panjangnya, sedang binatang yang ada di depannya hanya badan bagian depannya saja sudah lebih dari satu kaki, kalau diukur seluruhnya dengan bagian ekor, mungkin lebih dari tiga kaki panjangnya. Saat itu, binatang beracun itu menunjukkan gerakan hendak menyerang. Kim Ho memegang erat-erat kedua senjatanya, ia maju dengan perlahan. Mendadak matanya melihat pada bagian bawah badan binatang itu ada benda serupa tumbuhan rumput yang tumbuh di atas batu besar, sedang pada batu besar itu ada terdapat banyak guratan seperti lukisan peta. Hati Kim Ho melonjak kegirangan. Ia lantas ingat catatan kala jengking berbisa melindungi rimba yang terdapat dalam lembar pertama di setiap buku pelajaran ilmu silat, mungkinkah baru ini adalah petanya rimba keramat ini? Demikian ia bertanya dalam hari kecilnya sendiri. Selagi Kim Ho memandang dengan kesima, Kabut tebal sekonyong-konyong menyembur ke depan mukanya, sampai ia terperanjat hampir lompat mundur, ia buru-buru putar ikat pinggang urat naganya. Heran, ikat pinggang mukjizat itu begitu bergerak membuat kabut tebal lantas buyar, jali hitam, bakta, seperti mengeluarkan sinar terang. Hingga kabut berbisa itu tidak mampu mendekati dirinya. Dengan demikian hati Kim Ho mulai mantap, ia maju semakin dekat. Seng Kala Jengking agaknya mengerti bahwa kabut beracunnya tidak mampu melukai lawannya. Dengan mengeluarkan suara aneh, badannya mendadak berubah menjadi panjang dan besar luar biasa, sapitnya sebentar ditarik masuk, sungguh mengerikan sebab sapit itu saja panjangnya sudah beberapa kaki. Kim Ho lantas merandek, karena perubahan bentuk binatang itu benar-benar menakutkan. Di antara berkedepannya sinar hijau seluruh badannya seperti diliputi oleh hawa beracun yang tidak kelihatan bentuknya. Tapi tak kalah Matu Kim bersentuhan dengan gambar seperti peta tadi, nyalinya besar lagi. Untuk menolong dirinya para Lo Chiam yang sudah dikeram sekian lama dalam istana kemalap putih ini, untuk kebersihan dan kebebasan dirinya sendiri, ia rela kalau meski binasa di bawah kakinya binatang luar biasa itu. Sehabis berpikir demikian, Kim Ho lalu bersiul panjang. Suaranya berkumandang di dalam gua. Wa. Binatang berbisa itu agaknya mengerti dirinya terancam, dengan mendadak ia lompat dan menerkam Kim Ho. Kim Ho tidak duga binatang itu bergerak lebih dulu, dengan cepat ia lantas geser dirinya. Pedang pendeknya dengan kecepatan bagaikan kilat menusuk ke arah perut binatang itu. Serangan itu dilakukan dengan menempuh bahaya besar untuk mengenai sasaran dengan tepat. Binatang itu merasa kesakitan, ekornya yang seperti gautan panjang menyabet dada Kim Ho. Suatu serangan di luar dugaan Kim Ho tidak heran kalau dengan letak mengenai dadanya. Ia tidak kita bahwa ekor kalajengking itu merupakan suatu senjata yang sangat berbahaya, karena mengetahui bahwa ekor binatang itu sangat berbisa, maka ia lantas buru-buru lompat mundur. Kim Ho memikirkan dadanya yang bekas diserang, ternyata tidak ada perubahan apa-apa. Ia segera mengerti bahwa khasiatnya baju asiat yang menolong jiwanya. Ia jadi ingat dirinya tahu pengpeng. Beberapa kali ia menemukan bahaya selalu lolos karena dilindungi oleh baju asiat itu. Kelak, entah bagaimana, ia harus membalas budinya. Nona itu, Seng, kala jengking kembali menyemburkan kabutnya yang berbisa, bahkan nampaknya kali ini lebih hebat. Kim Ho buru-buru putar ikat pinggangnya yang mukjizat, tapi celaka ia tidak bisa dibandingkan dengan kejadian semula. Karena kini sudah tertutup jalan keluarnya oleh kabut tebal, keadaan Kim Ho benar-benar sangat berbahaya sekali. Ikat pinggangnya putar semakin gencar, tapi tidak berhasil menghalau kabut yang sangat tebal itu. Ia tahu dirinya dalam keadaan sangat berbahaya. Jika tidak lekas bertindak dengan tepat, sudah tak ada harapan bisa keluar lagi. Celaka, kabut itu makin lama makin tebal sampai ia tidak bisa mengenali kedudukannya sendiri. Binatang berbisa itu juga sudah menghilang entah kemana. Kim Ho selama belajar silat sendiri, baru pertama ini digunakan untuk bertempur benar-benar, maka ia telah kehilangan ketenangannya. Sebentar kemudian, ia rasakan kepalanya pusing, kakinya lemas, lalu jatuh duduk. Melihat lawannya rubuh, binatang berbisa itu perlahan-lahan mendekati Kim Ho, kalau saja ia berhasil mencapai tujuannya tamatlah riwayatnya Kim Ho. Dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, Kim Ho tiba-tiba ingat pedang pendeknya. Barusan sudah berhasil mengenakan perutnya, binatang itu sedikitnya juga sudah terluka. Kini melihat binatang itu sudah mendekati dirinya dengan mendadak ia ayun tangannya, sinar pedang berkelebat menyilaukan metu dan ujungnya lantas menancap di mata seng kalajengking. Binatang itu, setelah keluarkan rintihan dan berkelecehan sebentar, lantas tidak berkutik lagi. Sampai di situ, Kim Ho baru bisa bernapas lega, tapi kabut tebal itu sudah menyerang dengan hebat, membuatnya tidak tahan lagi dan jatuh. Rubuh tidak ingat orang, entah sudah berapa lama telah berlalu, tiba-tiba ia disadarkan oleh bau harum yang menusuk ke dalam hidungnya. Ia lantas bangkit dan sadar perlahan-lahan. Cuma oleh karena matanya terangsang oleh kabut beracun untuk sementara tidak bisa melek, dalam kebingungan Kim Ho meraba-raba mencari bakta dan ikat pinggangnya untuk mengusir racun dari badannya. Ia meraba-raba setengah harian, ikat pinggangnya tidak diketemukan, ia hanya dapatkan benda bundar. Dianggapnya itu adalah bakta, maka dengan tidak pikir lagi, lantas dimasukkan ke dalam mulutnya. Tapi benda bundar itu ternyata bukan bakta, benda itu mirip dengan buah kecil merah yang diberikan oleh orang hutan betina ketika ia dalam keadaan tidak sadar. Benda itu ternyata besar. Sekali tapi begitu masuk dalam mulut lantas lumer dan sebentar saja sudah masuk ke dalam perutnya. Bukan main girangnya Kim Ho karena dalam waktu sekejap itu otaknya sudah terang seperti biasa, Matthew juga sudah tidak melek. Tapi apa yang mengherankan selama sedetik itu dalam perutnya seperti ada apa-apa yang rasanya seperti mau mendobrak keluar. Kim Ho terperanjat, ia buru-buru duduk bersemedi menggunakan ilmunya Hanbun Choakhai untuk menindas, tapi makin ditindas makin kuat dan makin keras perlawanan dalam perutnya itu. Dalam keheranannya Kim Ho tiba-tiba ingat dalam ilmu Honbun Choa ada serupa kekuatan yang bisa digunakan untuk menarik kekuatan dalam, Luwakang, maka ia lantas menggunakannya untuk menyalurkan hawa dingin dalam perutnya dengan Honbun Choa ke dalam badan sendiri. Satu harian setelah ia bertekun bersemedi secara demikian, tulang-tulang dan otot-otot sekujur badannya tiba-tiba berkerotokan, Hawa panas dalam perutnya sudah lenyap, tapi badannya dirasakan amat letih, tanpa dirasa ia sudah tidur kepulesan. Entah berapa lama telah berlalu, Kim Ho tiba-tiba seperti merasa ada orang sedang memeriksa jalan pernapasannya. Ia kaget dan lantas melompat bangun, karena saking bernafsu melompat badannya sampai membentur dinding atas. Ia lihat Kim Cho An tengah berdiri di depannya, Tangannya memegang pedang pendeknya yang bersinar sedang mengawasi padanya dengan Roman heran. Tian Chu, kata Kim Cho An Yonio, satu tahun tidak bertemu, banyak perubahan telah terjadi pada diri Tian Chu. Aku si nenek sudah bertahun-tahun menginginkan binatang berbisa itu, namun selalu tidak berhasil mendekatinya, tidak nyata sekarang Tian Chu telah berhasil membunuh mati padanya, Tiancu bolehlah binatang berbisa ini Tiancu berikan kepada aku si nenek tua. Kim Ho mendapat kenyataan bahwa Kim Cho An Yo, Nyo ini agaknya tidak percaya ucapan Chiok Go An Hong yang pandang rendah dirinya. Dalam hari diam dia merasa girang maka lantas buru-buru menjawab, Kim Cho An Yo, Nyo, ambillah kalau kau mau, binatang itu bagi aku juga tidak ada gunanya. Mendengar ucapan Kim Ho, Kim Cho An Yeo seolah-olah merasa muda 20 tahun lagi, sambil berjingkrak-jingkrak kegirangan ia menyeret bangkainya kala jengking berbisa keluar dari goa gua. Wa. Baru saja hendak keluar, ia lalu ingat bahwa pedang Kim Ho masih dalam tangannya, maka ia lantas taruh di atas kepalanya dan balik lagi untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Kau pakai saja kata Kim Ho. Senjata semacam ini, tidak cocok buat aku, Jawab si nenek yang lantas menyerahkan dan kemudian berlalu. Sekarang Kim Ho mulai memeriksa gambar peta di atas batu, ternyata juga tidak utuh. Keadaannya sama dengan gambar yang terdapat di kamar buku dalam gua. Tiba-tiba timbul satu pikiran, kalau kedua gambar ini dijadikan satu, apa mungkin jadi sebuah peta yang utuh? Mengingat sampai di situ ia lantas mengamat-amati dan mengingat gambar itu di otaknya, ia memeriksa lagi keadaan di sekitarnya, tapi kecuali gambar peta tidak ada apa-apa lagi. Baru saja Kim Ho keluar dari dalam gua sudah disambut dengan gembira oleh kedua orang hutan yang selalu menunggu dari jauh. Kedua orang hutan itu nampaknya sangat setia terhadap Kim Ho. Melihat bocah itu keluar dengan selamat, girangnya bukan main, mereka berjingkrak-jingkrak sambil menuding ke tebing lembah. Kapan Kim Ho menengok ia lihat Kim Cho An juga sudah lihat Kim Ho, ia lantas berkata sambil melemparkan satu kantong kecil, Tian Chu, benda ini seharusnya menjadi kepunyaanmu. Kim Ho menyambuti dengan tangan tatkala ia buka, kantong itu ternyata berisi beberapa butir mutiara hitam sebesar kacang hijau. Tian Chu, itu dada mutiara binatang berbisa ini, kalau dipakai untuk senjata rahasia, akan merupakan salah satu senjata mukjizat dalam rimba persilatan, menerangkan Kim Cho An Terima kasih katanya. Dalam hati Kim Ho diam-diam berpikir, ini boleh juga, senjata tajam dan senjata rahasia semua sudah ada, asal bisa keluar dari istana Kemala Putih ini, untuk mendapat nama di dunia Kang o rasanya tidak sukar. Bersama kedua kawannya orang hutan itu, Kim Ho mengerahkan ilmu mengentengi tubuh balik ke dalam goanya. Suatu keajaiban telah terjadi, hampir saja Kim Ho tidak percaya pada dirinya sendiri, karena dengan seenaknya saja ia melompat, tahu-tahu sudah mencapai jarak puluhan tombak jauhnya. Sekarang ia baru tahu bahwa buah keras yang ia makan selagi dalam keadaan setengah sadar, Tentunya itu benda wasiat alam yang dikatakan oleh Kim Cho An Yonyu. Sekembalinya ke dalam goa, Kim Ho mulai mencoba mengaturkan gambar peta yang diingat-ingat dalam otaknya dengan gambar peta di atas dinding, satu gambar peta yang utuh lantas terlukis di atas dinding. Kim Ho sangat girang, ia khawatir bisa lupa, maka lantas menggunakan jarinya perlahan-lahan menggurat di atas batu. Akhirnya gambar peta yang tidak utuh itu kini merupakan satu peta yang sempurna. Sehabis melukis di atas batu, Kim Ho tidak lantas hapus, karena sebagai orang jujur ia ya pikir di kemudian hari jika ada siapa yang terkurung dalam istana kemala putih, asal mendapat lihat gambar peta ini pasti bisa keluar dari rimba. Setelah dapatkan petunjuknya, jalan keluar Kim Ho lantas bersiap-siap hendak meninggalkan rimba keramat itu. Ia telah utarakan maksudnya kepada dua orang hutan kawannya. Mereka pada heran, agaknya tidak mau percaya, tapi kemudian mengutarakan perasaan berat ditinggalkan oleh Kim Ho. Kim Ho juga merasakan bahwa selama satu tahun ini, baik sekali hubungannya dengan kedua orang hutan itu. Terutama disebabkan dalam perhubungan persahabatan, mereka ada terselip hutang budi karena masing-masing pernah tertolong jiwanya. Kim Ho juga bukan orang yang tidak berperasaan, maka akhirnya ia berjanji, "Sekalipun sudah keluar dari rimba itu, tapi sekali-kali ia pasti akan datang menyambangi mereka." Dua orang hutan itu nampaknya sangat girang. Kim Ho lalu ambil selamat, berpisah dengan mereka di waktu subuh. Kim Ho sudah tiba di depan istana Kumal Putih maksudnya mengunjungi istana itu, ia ingin mengajak semua orang-orang tua dari kalangan rimba persilatan untuk meninggalkan istana itu. Siapanya na, orang yang pertama ia ketemukan ialah Lui Kong. Orang tua itu adatnya berangasan, begitu lihat Kim Ho, ia lantas menyerang dengan tangannya yang kuat sembari berseru, ku hajar mampus kau binatang cilik. Di luar dugaan, Bocah itu tahu-tahu sudah menghilang dari depan matanya, hingga diam-diam ia merasa heran. Louis Kong pada beberapa tahun berselang namanya sudah terkenal di kalangan rimba persilatan, ia adalah salah seorang yang dianggap sebagai iblis di golongan hitam. Oleh karena adatnya terlalu berangasan, orang telah percaya padanya hingga ia masuk ke dalam istana Kemala Putih. Tapi, Sekalipun ia seorang yang sudah terkenal, namanya belum pernah mengalami kejadian serupa itu. Dengan care bagaimana Kim Ho menghilang dari depan matanya, mengapa ia sedikit pun tidak tahu. Tiba-tiba, di dalam istana terdengar suara ricuh. Louis Kong menoleh. Ia dapatkan Kim Ho yang barusan menghilang dari depan matanya, ternyata sudah berada di dalam. Hal ini membuat Louis Kong tidak habis pikir. Dari dalam istana itu disusul suara bentakan dan makian San Hua xian Li, kadang-kadang diselingi dengan helaan napas. Bocah itu apa betul tidak apa-apa, katanya malah mendapat pelajaran ilmu silat luar biasa, demikian Lui Kong menanya pada diri sendiri. Lui Kong sudah kalap benar dan lantas lompat masuk, tapi Kim Ho diam, diam sudah melalui banyak orang dan menyelusup ke ruangan dalam. Tiba di ruangan belakang, Lalu ia memasuki istana Kong Hon Kiong dan bersujud di depan peti jenazah yang berada di tengah-tengah. Sehabis bersujud ia berbangkit dengan perlahan, tepat pada saat ia sedang berdiri, matanya tiba-tiba dapat lihat sebaris huruf kecil-kecil di ujung kepala peti mati yang terbikin dari kaca itu. Huruf itu kecil sekali. Kalau tidak diperhatikan bentuk-bentuknya niscaya tidak akan kelihatan. Huruf itu bunyinya. Kuburan Kau Jin Kiyosu, majikan istana Kemala Putih. Kim Ho gerang menemukan tulisan itu karena kalau tidak, ia selamanya tidak akan mengetahui nama gurunya, ini akan merupakan suatu penyesalan baginya. Akhirnya Kim Ho balik lagi ke istana Kong Hon Kyong, tempat yang merupakan sumbernya hawa dingin. Di sini ia lantas duduk bersila. Ia ingat waktu pertama kali datang ke situ, meski memakai baju wasiat yang melindungi dirinya. Masih tidak tahan serangannya, angin dingin yang meniup di situ sehingga badannya menggigil. Kini, kecuali dilindungi baju wasiat, ia pun berkepandaian ilmu silat, bahkan wakang, tenaga dalam, dan guakangnya. Tenaga luarnya juga sudah cukup sempurna, maka sedikit pun ia tidak merasakan dingin. Maksudnya ia duduk bersila, adalah menurut pesannya si kacung baju merah, yang mengajarkan ia ilmu honbun coakahi. Jika ilmu itu dilatih di tempat ini, hasilnya berlipat ganda. Tapi kali ini ia tidak merasakan ada perubahan apa-apa atas dirinya, pikirnya mungkin disebabkan karena baju wasiat, jika dibuka baju wasiatnya entah bagaimana perasaannya. Ia sudah akan mencoba-coba, tapi baru saja hendak membuka baju luarnya, dari istana bagian depan terdengar suara jeritan orang. Kim Ho terkejut, ia buru-buru lompat keluar. Segera dilihatnya bahwa orang-orang itu sedang berkumpul di dalam istana, di tengah-tengah ruangan tampak dua orang sedang bertempur, satu di antaranya adalah Licit Nyo Nyonya ini tengah mengucurkan air mata, tapi wajahnya kelihatan sedang gusar sekali. Orang yang menjadi lawannya adalah itu anak sekolahan yang mukanya mirip dengan dirinya sendiri. Kim Ho diam-diam merasa heran, apa sebabnya dua orang itu bertempur begitu hebat dan sengit? Tiba-tiba ia lihat bekas tanda darah berketel-ketel di lantai, di lain sudut ia menampak cepatian sudah kutung sebelah lengannya, tengah diberi pertolongan oleh Kim Cho An Yo Nyo dan si kacung baju merah. Bukan main kagetnya Kim Ho, tidak nyana bahwa urusan telah berubah begitu hebat. Terhadap anak sekolah berwajah putih itu Kim Ho mempunyai kesan baik. Menyaksikan permainan pedangnya si anak muda, dapat dinilai lebih tinggi dari Licit Nio. Tapi Licit Nio tidak tahu diri, ia terus ngotot hendak melukai si anak muda, untuk menuntut balas cepatian. Munculnya Kim Ho, agaknya tidak ada orang yang perhatikan padanya. Ia tahu bahwa pemuda wajah putih itu tidak ada maksud turun tangan jahat terhadap Licit Nio, sebab kalau ia mau, dalam tiga jurus saja Licit Nio pasti sudah terluka. Ia tidak mengharap anak muda itu tanpa sebab melukai banyak orang sehingga menambah musuh, maka diam-diam ia mengambil beberapa mutiara hitam siap memberi pertolongan apabila Licit Nio dalam bahaya. Pada saat itu, Anak sekolahan itu tiba-tiba berkata, Li Chiam Pua, aku sudah mengalah terus-menerus. Kalau Chiam Pua masih tetap mendesak, jangan sesalkan kalau aku nanti turun tangan kejam. Baru habis berkata, Li Cidniel tiba-tiba membentak dengan suara keras, pedangnya tiba-tiba berubah dengan beruntun menyerang tiga kali. Serangannya ini dilancarkan demikian, dahsyat telah membuat si anak muda terpaksa mundur sampai tujuh delapan tumba. Omong saja gede, ada serangan ini saja kau tidak mau menyambuti seru licit Mimar mengejek. Anak muda sekolah itu tiba-tiba tersenyum dengan perlahan ia maju menghampiri. Pedang di tangannya mendadak menjadi dingin, sebentar saja hawa dingin ini memenuhi ruangan istana. Dalam sekejap ia sudah melancarkan serangan berantai yang membuat lucit Mio kelabakan. Serangan terakhir pemuda anak sekolah itu merupakan suatu lompatan ke atas bersama pedangnya, kemudian menukik terus menukik. Gerakan ini adalah suatu serangan yang paling berbahaya. Ujung pedangnya bergetar, sinarnya yang berkedepan seperti air hujan yang turun dari langit. Sekujur badan si pemuda terkurung dalam hujan dari ujung pedangnya.